Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aindingnews dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya beberapa menit yang lalu. Di sini Ayu Ting Ting memposting fotonya bersama dengan para dewan juri dan juga direksi dari KDI 2022. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan Road to KDI 2022 semangat. Hasil juga dari KDI Official, selamat datang KDI 2022. Sore ini 29 Agustus telah digelar Skop KDI 2022 yang dihadiri jajaran Resi MNC TV, All Artis KDI 2022 dan Kru KDI 2022. Inilah kehadiran dan juga Road to KDI 2022 yang akan diselenggarakan malam hari ini pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pastinya juga diberiakan oleh Bunda Elvi Sukaisi dan juga ada Iis Dahlia, Inunda Ratista, pastinya juga ada Ayu Ting Ting, Danang Evan Gunawan, serta artis-artis beken yang lainnya. Ada Ratu Bunda Elvi, Inunda Ratista, Ayu Ting Ting yang selalu bikin heboh panggung. Juga ada para pesulap senior malam hari ini. Tidak lupa juga ada para host keren kece dan juga sangat cantik menarik ini pemirsa. Di sini dipandu oleh Vega Darwanti, Angel Karamoy, Kaogi Lukman yang pastinya akan membuat KDI kali ini lebih seru dan juga semoga Road to KDI malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan semuanya. Dan informasi selanjutnya juga di sini yang tak kalah keren, ada informasi terbaru di sini menuliskan bahwa Ayu Ting Ting dan juga Evan Gunawan masuk dalam dua nominasi keren dan juga beken yang pastinya diselenggarakan oleh Stasiun TV Indonesia. Indonesian Television Award 2022 memilih dua kategori untuk Ayu Ting Ting dan juga Evan Gunawan. Ada di Brownies TV, Ayu Ting Ting sebagai host terbeken, dan juga ada di Lapor Pak. Dan inilah cara vote-nya. Di Indonesian TV Award 2022 ini tutorial vote di aplikasi RCTI Plus ya guys, silakan download dulu aplikasi RCTI Plus ya. Ada dua cara, melalui Facebook dan juga Instagram. Di sini Mimin akan membacakan tata cara vote melalui Facebook. Like fanpage Indonesian TV Awards. Yang kedua, pilih dan like foto kategori yang terdapat pada wallpage foto dengan cara komen di foto kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2022 spasi kode nominasi. Yang keempat, satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Sahabat semua bisa melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote 29 Agustus sampai 18 September 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itulah cara vote melalui Facebook. Dan cara yang kedua melalui Instagram. Yang pertama, follow Instagram Indonesian TV Award 2022. Kedua, pilih postingan kategori untuk vote. Ketiga, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2022 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Dan bisa juga melakukan vote voting sama 29 Agustus sampai 18 September 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pastikan sahabat semua memilih Ayu Ting Ting sebagai juaranya. Dan informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang sedang bermain TikTok terbaru bersama dengan pria tampan berbaju hijau dengan padu warna putih dan juga celana hitam dan menggunakan sepatu berwarna krem.
inilah penampilan dan juga gaya TikTok terbaru Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa. Selanjutnya juga di sini Mimi menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama dengan Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Ruben Alsu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur dan juga menginspirasi sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget kan? Ya Bun, udah pulang sekolah. Bisa gak? Benar? Benar gak? Iya. Oke nak. Oke. Cuting. Cuting. Guys, aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini cipara. Pedasnya nampol, enak banget buat kalian semuanya yang mau order, bulan order, karena ini kalau siap order langsung habis. Emang ordernya juga bisa di Shopee. Ting-ting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak, jangan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Udah, ada di Ting-ting Kuliner. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.